Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman saya ya, untuk Nur Cahyo ya, Nur Cahyo yang dia ada di Banjar. Itu ya, kalau nama komplit kemarin Eko Nur Cahyo ya. Ini Eko Nur Cahyo nih. Pak tuh carikan kamu ya, supaya kata kamu untuk usaha gitu ya. Ntar ini saya minta sama penghuni hutan ini ada makam ya, ada makam ya, ini yang ya, ini yang itu untuk diizinkan ya, diizinkan apa yang kamu minta. Enggak, bukannya kayak Bapak Sirik, enggak, memang ada orang Jawa kan seperti itu. Ini juga ditemani sama anak saya, itu ada pelan lain mungkin ya. Ikuti pencarian saya. Gitu ya. Ya, masih pagi ya, teman. Jalannya menurun sekali, ini di atas nih, di atas bukit. Ya, kita minta izin penghuninya karena Pak E minta izin untuk melihatkan bambu ya, melihatkan bambu yang diminta oleh konur saya ya. Yuk turun. Curam sekali ya, teman. Nih. Curam sekali. Karena Bapak sendiri tidak bisa untuk rekam turunnya Bapak ya. Tuh tadi atasnya sana. Gitu ya, teman. Untuk semuanya di pagi yang indah cerah sekali. Ini masih turun ya, turun seperti itu ya. Harus menelusuri karena itu di atas bukit. Kita cari karena permintaan Eko Nur Cahyo untuk punya kompleksi ya. Katanya Eko punya kompleksi, dia, tapi dia itu ada kepercayaan untuk yang bisa menjadi medianya bambu. Unik ya, teman ya. Kita cari. Matahari sudah bersinar ke atas. Dua ada celah. Ikuti perjalanan Pak E ya. Mungkin bisa membantu ya. Bambunya antik-antik, bagus-bagus. Gitu ya. Yang suka mungkin ya, suka di dunia bambu. Kan senang sekali ya kalau melihat bambu yang bagus-bagus seperti ini. Gitu ya. Untuk yang teman-teman Pak E, teman-teman Mak E, suka ya khususnya di dunia bambu, pasti suka sekali. Banyak sekali ini bambunya, indah sekali.
karena ini di posisi di hutan ya, jadi bagus sekali. Adem, indah. Gitu ya teman, walaupun ini kita akan naik ke atas ya untuk mencarinya. Siapa tahu mendapatkan apa yang diinginkan. Sana ya teman tuh. Ya, cantik sekali. Ini bagus sekali. Dengan bambu di dasar ya, tuh. Mungkin ya itu ya, menurut saya itu suka sekali ntar ya, karena medianya mintanya yang seperti itu. Yuk kita intip teman. Mudah-mudahan tuh Nur Cahyo bisa ya tuh nemukan nih. Ini ya, ada ya. Nah, tak beranting ya teman nih, tak beranting. Ini. Nama ini. Ya. Bagus sekali ya ini teman ya. Nyambung ya ini. Lurus. Tapi yang dibutuhkan tidak itu. Yuk kita cari. Masih banyak burung-burung berkicau. Masih agak pagi. Ya demikian juga itu untuk teman-teman Pak E ya, yang mengikuti intip-intipnya Pak E. Saya doakan mudah-mudahan tuh selamat, panjang umur, banyak rezeki gitu ya. Yang penting ini hati-hati dalam keadaan seperti ini, khususnya di penyakit corona ini. Itu ya teman, kalau Pak E itu gimana enggak kumpul orang banyak, jadi jarang kena ya. Tuh selanjutnya ikuti terus, belum ada ya, jalan terus nih. Tuh burungnya bagus ya teman. Suara burung berkicau bagus sekali. Cari teman ya. Tuh. Sebenarnya kebiasaannya itu mudah teman nih. Tuh mintanya tidak petuk, tapi hanya minta patil lele. Tapi yang tiga ya, tiga yang ganjil ya gitu. Jadi mencari ya, itu tadi di atas sana Pak E, di atas bawah. Kita cari keberadaannya. Siapa tahu. Dapat ya teman ya. Mudah-mudahan permintaan itu mudah. Iya ini ada teman nih. Kemarin kan saya kesini. Ada ya. Satu. Dua. Tiga ya. Tuh. Ya.
Ini ya, saya tunjuk ya. Satu, dua, tiga ya. Ya, alhamdulillah sudah dapat. Mas Eko Nur Cahyo, permintaanmu sudah dapat. Karena udah gak siang, Pak E hanya bentar ya, karena mau. Bambunya antik-antik, bagus-bagus gitu ya. Untuk yang suka, mungkin ya suka di dunia bambu, kan senang sekali ya kalau melihat bambu yang bagus-bagus seperti ini gitu ya. Untuk yang teman-teman Pak E, teman-teman Mak E, suka ya khususnya di dunia bambu, pasti suka sekali. Banyak sekali ini bambunya, indah sekali. Karena ini di posisi di hutan ya, jadi bagus sekali. Adem, indah. Gitu ya teman, walaupun ini kita akan naik ke atas ya untuk mencarinya. Siapa tahu mendapatkan apa yang diinginkan. Sana ya teman. Bambunya antik-antik, bagus-bagus gitu ya. Untuk yang suka, mungkin ya suka di dunia bambu, kan senang sekali ya kalau melihat bambu yang bagus-bagus seperti ini gitu ya. Untuk yang teman-teman Pak E, teman-teman Mak E, suka ya khususnya di dunia bambu, pasti suka sekali. Banyak sekali ini bambunya, indah sekali. Karena ini di posisi di hutan ya, jadi bagus sekali ya. Udah sampai setengah ya teman ya. Kenapa tidak saya videokan jalannya Pak E ngos-ngosan gitu ya, ngos-ngosan karena tinggi sekali tuh nyampenya, masih naik gitu ya. Disambut dengan burung berkicau. Sudah nyampe di atas. Di sebelah barat ya. Ini saya di ketinggian di atas ya. Banyak besar-besar kali. Tinggi sekali teman. Waduh, capek teman nih, capek, capek sekali. Ya gitu dulu teman, saya ucapkan makasih atas partisipasi Anda. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan tombol lonceng di tekan biar tahu video-video Pak E itu
yang akan datang bisa mengikuti gitu ya. Ya dah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek sekali ini teman-teman, mau minum dulu ya. Udah sampai setengah ya teman-teman. Kenapa tidak saya videokan jalannya Pak ngos-ngosan gitu ya, ngos-ngosan karena tinggi sekali tuh nyampenya, masih naik gitu ya, disambut dengan burung berkicau. Sudah nyampe di atas. Di sebelah barat ya. Ini saya di ketinggian di atas ya. Banyak besar-besar kali. Tinggi sekali teman nih. Waduh, capek teman nih, capek, capek sekali. Ya gitu dulu teman, saya ucapkan makasih atas partisipasi Anda. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan tombol lonceng di tekan biar tahu video-video Pak E itu yang akan datang bisa mengikuti gitu ya. Ya dah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek sekali ini teman-teman, mau minum dulu.